Hey, ketemu lagi dengan gue, Dance Muhammad. Dan episode hari ini adalah Surat Cinta Si Bocil. Dan sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol bell biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Jadi lu pas jadi bocil pernah juga ngelakuin kayak gini. Lu nulis surat buat cewek yang lu suka. Tapi kalau gue nggak pernah sih. Gue pernahnya kalau dulu itu ngetik di komputer. Lu tahu kan apa font komputer webbing gitu. Nah jadi gue dulu itu nulis, misalkan gue ngetik I love you Painem gitu. Terus abis itu fontnya diganti jadi webbing kan, itu jadi kayak transkripsi gitu, jadi nggak ada yang bisa tahu. Ya langsung aja kita ke surat yang pertama. Ini aku dan ini kamu. Halo kamu. Iya kamu. Aku sebenarnya malu buat ngasih surat ini ke kamu, tapi aku beraniin aja. Aku udah suka kamu dari rumah. Mungkin dari dulu maksudnya. Aku udah suka kamu dari dulu. Cuma kamunya aja yang gak ngerti. Aku iri banget kalau si ada gambar anak. Ini Dion. Aku iri banget kalau si Dion ngajakin kamu main. Aku iri banget kalau si Dion ngajakin kamu main ayunan atau main perosotan. Ya, jadi ini kayak orang gede. Cuman biasanya kan kalau kita, aku iri banget sama si bla 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 kalau dia ngajakin kamu nonton atau main kemana gitu. Dan ini aku iri banget kalau si Dion ngajakin kamu main ayunan atau main perosotan. Kok gue malu diri ya yang baca ini. Mungkin dengan surat ini kamu bisa ngebuka pintu hati untuk aku. Cepetan bales ya. Dari Rizky. PS. Kayak nih pakai PS segala. Aku sering lewat depan rumah kamu loh. Parah bocil zaman sekarang, emang parah. Ya, selanjutnya. Nama Peggy Dwi Anggra ini kelas 10. Dengan ini saya memohon izin untuk tidak masuk sekolah dikarenakan putus cinta dan diselingkuhin. What? Saya berharap bapak atau ibu guru bisa mengerti dan memahami keadaan saya saat ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Cuma gara-gara putus dan diselingkuhin, lu gak masuk sekolah buat surat izin. Selanjutnya. Lang, aku jal... bahasa Jawa nih. Lang, aku njaluk nomor HP karo njaluk kenang-kenangan koyok gelang utawa keropak lek sam begitu. Lek sampean gelem ngei, kita adalah cinta sejati. Ini yang bikin bukan gue, tapi gue malu sendiri, sumpah. Galang, cinta sejati, kata-kata harus dibales. Kupu-kupu hinggap di bunga, kalau kamu mau jadi kupu-kupu hinggaplah di hatiku. Ini pasti kebanyakan nonton TV nih anak. Selanjutnya, aku punya pantun. Judulnya Pantun Cinta. Kukira alpukat, ternyata markisa. Kukira setia, ternyata pengkhianat. Kebalik, gop. Kamu tahu nggak bedanya air dengan aku? Kalau air mengalir di sungai, kalau aku mengalir di iwak hiu nonton wayang. I love you sayang. Parah nih bocah-bocah zaman sekarang nih. Selanjutnya, Raka tolong terima surat ini. Kita jadian yuk. Kamu jangan sama orang lain. Aku ingin selalu di sisimu. Tolong terima aku jadi pacarmu sekarang juga. Jangan sampai kamu punya pacar yang baru lagi. Aku akan mencintaimu selamanya. You love selamanya sampai mati. Aku besok akan pergi ke Cikarang. Ke terehku. Tolong cium lagi ya sayang. I love you.
Lanjut. Pemberitahuan bahwa hari ini Jumat 13 April 2018 menyatakan dengan ini Nanda dan Okta telah resmi berpacaran. Semoga bahagia selamanya. Dan di sini ada apa? Ada materai 6.000. Maksudnya apa coba? Terus nanti kalau kalian ada yang selingkuh gitu atau ada yang gimana, lu kasih denda gitu atau gimana? Selanjutnya. Surat perjanjian pacaran. Pacaran zaman sekarang ada surat perjanjiannya, men. Yang pertama, rajin sholat. Good. Selanjutnya, ngucapin good morning tiap pagi. Terus kalau gue bangunnya siang atau sore gitu, sebelum tidur izin dulu. Mungkin sebelum tidur bikin surat dulu kayak tadi, surat izin. Surat izin mau tidur. Ngabarin kalau kemana-mana, event pop sekalipun. Oh, bukan pop. Ngabarin kalau kemana-mana, bahkan kalau lagi pup sekalipun. Tapi kalau sama gue santai. Gue kalau pup, bawa HP. Jujur setiap saat. Gak mungkin, pasti ada yang bohongnya dikit-dikit lah. Selanjutnya ngedit 1 minggu sekali. Kalau party harus ngajak kalau bisa ikut. Khusus apa ini sensor? Khusus neken. 1 minggu sekali. Gak tau gue. Balas chat gak boleh lama. Kalau ketemu kudu cium kening. Peraturan selanjutnya akan dibuat sesuai kesepakatan. Dan di sini ada materai lagi dari Sita Novi. Ya, sekian video hari ini. Semoga nggak ada manfaatnya. Dah lah, bye.
What?